Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di ibadah kaum wanita jam 4 sore pada hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Masuk dalam hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Mari ibu-ibu sama-sama kita siapkan hati kita dan satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah kubulkan kami setiap kaum ibu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk boleh bersama-sama melakukan ibadah online pada saat sore hari ini Tuhan Yesus. Dan percaya Bapa,
Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau boleh hadir di setiap kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Kau boleh urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah ini, Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang beracara pada saat sore hari ini di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, Bu Enda Tuhan Yesus. Kau berkati Bu Enda, Kau pakai hamba-Mu luar biasa, urapi Tuhan Yesus sama luar biasa, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bawa sembah kami ke hadapan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu, sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau lah yang disembah. Mari angkat tangan ibu-ibu, katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari ibu-ibu kembali angkat pujian ini, sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan sedetikku, oh tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sama-sama katakan, Yesus kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan Yesus, benar Bapa. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus, sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, oh, Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Tuhan.
Mari kaum ibu, dengan lembut sama-sama kembali angkat pujian ini. Katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau, Juru Selamatku. Ya Tuhan. Ibu katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia. Mari ibu-ibu, lagi angkat pujianmu bagi Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan, dibuka hatimu buat Tuhan. Sama-sama katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan di hidupku, di hidupku. Lebih lagi sama-sama katakan,
Salam ibu-ibu, selamat sore semuanya yang hadir di sini. Saat sore ini kita mau mendengarkan firman, tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bersyukur sekali bahwasanya saya ini pertama kali saya dipilih sama Tuhan, sekalipun melalui Benda saya diperintahkan untuk menyampaikan firman di sore hari ini di PA Wanita buat ibu-ibu SHBC yang ada di Serang ini. Sebelum saya menyampaikan firman, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Masih ada yang belum kenal sama saya, tapi saya rasa semuanya udah kenal sama saya. Saya adalah, kalau di gereja saya dipanggil Bapak Daniel, tapi kalau di rumah, di komplek perumahan, saya selalu dipanggil tetangga kanan kiri adalah Opung, Opung Nopi. Saya ini punya anak 3, perempuan 1, laki-laki 2, dan saya udah punya cucu 2 sepasang, perempuan dan laki-laki. Cucu pertama itu udah kelas 1 SMP dan cucu kedua udah kelas 2 SD. Terima kasih ibu-ibu semua yang hadir di sini maupun yang di rumah. Inilah saya. Semoga apa nanti yang saya sampaikan dalam firman Tuhan semuanya itu bisa menjadi berkat buat ibu-ibu yang di sini maupun yang di rumah, baik semuanya kita yang mendengarkannya. Terima kasih ibu-ibu, saya mau bacakan firman Tuhan. Di sini saya bikin perikopnya adalah kesembuhan. Kenapa saya bikin perikop kesembuhan? Karena akhir-akhir ini kita tahu bahwasanya di masa COVID-19 ini kita banyak yang selalu dalam keadaan sakit. Apalagi saat ini kita dengar gembala kita Pak Andi masih terbaring di rumah sakit. Ya, semoga Tuhan selalu menjama Pak Andi supaya Pak Andi bisa cepat sembuh dan bisa cepat pulang ke rumah bersatu dengan keluarga. Terima kasih. Saya bacakan firman-Nya aja yang saya ambil dari Mazmur 103 ayat 3 yang berbunyi, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan penyakitmu. Dan 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan Yakobus 5 ayat 14-15, Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ibu-ibu, di sini dikatakan di ayat di Yakobus 5 ayat 14-15 ya. Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Para penatua jemaat maksudnya supaya dia didoakan. Sebagai contohnya ya, kalau di kita para pendoa-pendoa lah, baik pendoa ibu-ibu maupun bapak-bapak, ataupun kalau bisa ya ke Pak Andi juga nggak apa-apa, maupun ke Bu Enda. Jadi di ayat 15-nya juga, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Makanya kalaupun kita ada yang mendoakan kita, kalau memang kita lagi sakit, harus kita imanin, harus kita percaya, apapun itu pasti sembuh, segala virus bakteri dalam tubuh kita supaya keluar, segala virus bakteri dalam tubuh kita semuanya bisa lenyap. Makanya di ayat 16-nya juga dikatakan,
Karena itu kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh dan orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Itulah tadi yang saya katakan di situ, kalaupun kita didoakan itu adalah doa itu adalah lebih besar kuasanya dari segala obat ataupun jamu yang kita minum, baik itu yang kita racik sendiri maupun itu obat yang dari para dokter. Nah, jadi buat ibu-ibu, saya mau mengajak ibu-ibu di sini, kita harus saling mendoakan, kita harus rajin berdoa, apalagi membaca Alkitab, baca firman, kita harus rajin. Jadi buat ibu-ibu semuanya, karena ibu-ibu ini kebanyakan ibu-ibu ini orangnya kan, kalau ibu-ibu itu wanita-wanita itu orangnya harus selalu disayangi dan dicintai, ya kan ibu-ibu? Nah, jadi saya nggak berpanjang lebar untuk bawa firman ini. Buat ibu-ibu semua, marilah kita sama-sama kita berdoa supaya kita terus diberi kesehatan oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita pegang selalu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita melangkah, harus kita selalu ingat, harus berdoa. Baik mau tidur, mau makan, mau keluar rumah. Nah, jadi kita buat ibu-ibu, saya mau mengajak ibu-ibu semuanya, bahkan kalaupun ada musuh atau tetangga kita yang tidak senang sama kita, jangan kita musuhin. Itu justru kita doain. Kalaupun ada tetangga kita, apalagi kita yang tinggal di perumahan, ada yang tetangga kita umpamanya beli alat-alat elektronik yang bagus-bagus ataupun itu beli mobil, jangan kita sirik, jangan kita iri. Mari kita doakan. Nah, jadi nanti kalau kita memang berdoa meminta sama Tuhan, pasti dikasih. Kan ada juga firman Tuhan mengatakan, mintalah pasti engkau diberi, ketuklah pasti engkau dibukakan pintunya. Terima kasih ibu-ibu. Seperti program pemerintah, saya mau ngajak ibu-ibu untuk melakukan program pemerintah adalah 3M. 3M itu yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, nah, yang ketiga menjaga jarak. Apa sih susahnya kita pakai masker? Apa sih susahnya kita pakai cuci tangan? Dan apa sih susahnya kita menjaga jarak? Sedangkan buat ibu-ibu nih yang paling penting, seperti kemarin saya lihat di TV itu ada ibu-ibu di Sulawesi itu mengabaikan apa program pemerintah yang ketiga itu, tidak ada satupun yang diinikan oleh mereka. Bahkan mereka malah berkumpul-kumpul, menari-nari, bersenang-senang, tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang menjaga jarak. Jadi buat ibu-ibu SHBC yang ada di Serang ini, saya mohon, saya minta buat ibu-ibu patuhilah program pemerintah ini supaya kita semuanya terhindar dari segala virus, bakteri, penyakit yang ada di Indonesia ini. Amin ibu-ibu. Nah, jadi buat ibu-ibu SHBC yang hadir sore hari ini maupun yang di rumah, itulah program pemerintah yang harus kita turutin. Bahkan ada satu program lagi dari saya, itu adalah program saya 3M juga bu. 3M itu adalah membaca firman, yang satu baru mendengarkan firman dengan sesungguhnya, ketiganya 3M ketiga adalah melakukan firman baik dan benar. Amin ibu-ibu. Nah, jadi aku mohon kepada ibu semuanya supaya ada perubahan lah di kita. Terus terang, kalau kita lihat di akhir-akhir bulan ini, mulai dari bulan, kalau nggak salah dari bulan Maret sampai sekarang bulan Oktober, kita udah lama nggak pernah bertemu. Saya rasa semuanya kita ini udah pada rindu, ingin bersatu, ingin bertemu lagi di gereja kita, beribadah, saling tatap muka. Nah, jadi marilah kita sama-sama berdoa supaya penyakit, virus, bakteri, penyakit corona ini dari Indonesia supaya cepat hilang.
Nah, jadi juga saya mau tekankan buat ibu-ibu, kalaupun kita mau berdoa sekarang, saya ajak semuanya berdoa sama-sama. Bahkan nanti ini sekarang udah bulan 10, bulan Oktober, sebentar lagi Desember, ibu-ibu. Gimana? Ada nggak kerinduan untuk bulan Desember ini untuk merayakan Natal? Coba kalau kita ini nanti sampai Desember belum bisa merayakan Natal, gimana perasaan kita masing-masing? Otomatis kan kita ini, waduh, yang namanya kalau kita Natal itu kan contohnya nyalakan lilin, nyanyi bersukaria, semuanya bersatu, yang namanya pakai baju pasti pakai baju baru. Yang Natal kan biasanya ibu-ibu kan kayak gitu, kalau Natal 25 Desember itu pakai baju baru, semuanya serba baru. Jadi aku minta kepada ibu-ibu semua per hari ini, saya minta supaya kita sama-sama berdoa supaya virus bakteri penyakit corona ini cepat hilang dari Indonesia ini, supaya kita bisa beribadah lagi seperti biasa, bahkan anak-anak sekolah juga bisa sekolah lagi seperti biasa. Amin ibu-ibu. Karena yang hamba tahu, ini yang saya tahu, ibu-ibu ini kan ibu yang paling cantik-cantik. Yang namanya wanita itu harus disayangin dan dicintai. Ya. Wanita itu kan sama aja perempuan, Bu ya. Amin. Amin. Di sini saya juga ada pertanyaan buat ibu-ibu ini. Siap ibu-ibu? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak laki-laki. Ya kan, Bu kan? Wanita kan diciptakan dari tulang rusuk kiri kan, Bu ya? Saya percaya buat ibu-ibu yang ada di tempat ini sore hari ini, ya, kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak laki-laki? Ya, Bu ya. Nah, jadi yang kedua ini, kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya orang lunjak karo wong lanang? Kalau bahasa Jawanya lho, kalau bahasa Bataknya apa itu bahasa Bataknya ibu-ibu? Silakan di sini kan ya. Nanti di bawah sini ada pertanyaannya ibu ya. Kalau memang orang Jawa mungkin tahulah orang Jawa. Nah, jadi yang ketiga nih, kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri? Ibu-ibu, hah? Kenapa bagian kiri? Karena dekat jantung dan hati, ya kan ibu-ibu? Sebenarnya tulang rusuk kanan juga dekat jantung sama hati kan Bu ya? Tapi kok kenapa dari tulang rusuk kiri? Yang keempat nih Bu, kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri? Karena pada dasarnya perempuan suka dicintai dan disayangin. Amin apa amin? Makanya yang ini yang kelima buat ibu-ibu. Maka perempuan kalau disuruh milih buah apel sama buah anggur, pasti milih buah apel. Kenapa Bu? Ibu yang tahu sendiri, ibu yang jawab nanti ya. Walaupun buah anggur lebih mahal daripada buah apel, ya kan Bu? Lebih mahal mana Bu, buah apel daripada buah anggur? Pastinya buah anggur Bu ya. Kenapa? Pada dasarnya perempuan suka dipilih buah apel daripada buah anggur karena pada dasarnya perempuan suka diapelin daripada dianggurin. Amin atau amin? Jadi buat ibu-ibu yang cantik-cantik ya, yang di sini maupun yang di rumah mendengarkan, supaya kita camkan ini. Jadi demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore malam hari ini, supaya firman ini siapapun kita yang mendengarkannya bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah manis dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus di sore yang indah ini Bapa. Engkau sertai kami Tuhan Yesus dalam ibadah PA wanita di sore hari yang indah ini Tuhan Yesus.
Aku mau doa Bapa buat ibu-ibu yang hadir pada sholat Ramadhan ini, buat ibu-ibu yang belum bisa hadir dimanapun mereka Bapa, tutup bungkus mereka dengan kuasa kadaramu, berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga anak-anak mereka ya Bapak, supaya ibu-ibu yang belum bisa hadir pada sore hari ini, di hari-hari yang akan datang bisa hadir ke tempat ini. Begitu juga aku doa buat tempat ini Bapak, berkati tempat ini dari lantai pertama, kedua, ketiga, berkati Tuhan Yesus tempat ini bisa terus kami pakai sebagai tempat lembah puji-pujian, bahkan tempat ini bisa kami pakai untuk tempat ruang doa buat kami ya Bapak, semua jemaat JKS ABC di Sarang ini Tuhan Yesus. Tuhan begitu sama doa Tuhan Yesus buat Pak Andi, Bu Enda, Bapak yang memberikan tempat ini buat kami. Kami doakan Tuhan Yesus, kami doa Bapak supaya Pak Andi berkati usaha pekerjaannya, berkati juga Bu Enda dalam usaha pekerjaannya, berkati anak-anaknya bahkan keluarga besarnya Tuhan Yesus, berkati mereka semua dalam usaha pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya Bapak. Tuhan begitu juga hamba doa Bapak buat kami semua jemaat JKS ABC yang dari Serang ini Tuhan Yesus, dari ujung timur, barat, utara, kami percaya Bapak dimanapun kami berada, tutup bungkus kami semuanya dalam kuat kuasa darah-Mu, berkati kami dalam keluarga besar kami ini Tuhan Yesus, di dalam keluarga besar kami juga Bapak, hamba doa yang sakit jamaah sembuhkan dari penyakitnya, yang terikat lepaskan dari katanya, yang terbelenggu bebaskannya Bapak. Tuhan begitu juga kami semua jemaat JKS ABC yang dari Serang Bapak, kami udah rindu, sungguh-sungguh rindu kami Tuhan Yesus, ingin bertemu, ingin bersatu, ingin beribadah lagi, bertatap muka Bapak seperti biasanya Tuhan Yesus, di gereja kami, di gereja kami yang dari Taman Kopassus Bapak, berkati kami semua Tuhan Yesus, cepat pulihkan Indonesia ini Bapak dari virus bakteri corona, supaya kami bisa beribadah lagi bertatap muka bersama-sama Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama melayani Engkau Bapak di gereja kami yang dari Taman Kopassus. Berkati gereja kami yang dari Taman Kopassus, berkati Pak Kopassus dari pangkat terendah hingga tertinggi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan, begitu saya berdoa buat bangsa negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Bapak, cepat pulihkan bangsa negara kami ini dari virus bakteri corona. Kami sepakat satu hati Bapak, kami lempar jauh-jauh ke laut segala virus bakteri corona yang ada di Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati juga para presiden kami, para pemimpin kami Tuhan, dari presiden kami Pak Jokowi, wakilnya, jajarannya Bapak, semuanya bisa menangani, semuanya bisa mengatasi segala masalah yang Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, berarti juga para tim keamanan di Indonesia ini Bapak, dari Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara Bapak, semuanya bisa mengamankan negara kami ini, negara kami aman, damai, sejahtera, negara kami ini bisa menjadi negara NKRI, jauh dari segala virus corona, jauh dari segala roh peperangan, jauh dari segala roh keributan, bahkan jauh dari ISIS maupun teroris ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati kami semua, para jemaat JKS ABC yang dari Serang Bapak. Selebihnya Tuhan Yesus aku doa Bapak buat gembala kami, Pak Andi, Bu Enda Bapak, sebagai gembala kami Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi, Bu Enda Bapak, berkati usaha pekerjaan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Bapak. Supaya Pak Andi, Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat JKS ABC Serang ini Bapak. Kami tolak segala virus bakteri penyakit dari keluarga besar kami SHBC di Serang ini Tuhan Yesus. Hamba imani Bapak, satu pun kami tidak ada yang kena virus corona Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hamba doa khusus buat gembala kami Tuhan Yesus yang masih terbaring di rumah sakit pada sore hari ini Tuhan Yesus. Aku doa Bapak, jamaah dia Bapak berkati. Aku imani percaya Bapak, jamaah dia turut Tuhan Pak Andi. Jamaah dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapak, kami tolak segala virus bakteri penyakit dari tubuhnya, bahkan kami tolak segala plek yang ada di paru-parunya. Aku imani, aku percaya Bapak, Pak Andi pasti sehat sempurna, sembuh dari penyakitnya Bapak. Berkati Pak Andi Tuhan Yesus, hamba imani Tuhan Yesus, Pak Andi besok bisa pulang dari rumah sakit, bisa bersatu dengan keluarga di rumah, berkumpul dengan keluarga di rumah. Berkati Ibu, Bu Enda, Lopanda maupun Lukas Tuhan Yesus, dalam usaha pekerjaan mereka, berkati semuanya Tuhan Yesus, buat berlimpah-limpah Tuhan sebelah berkat buat keluarga Pak Andi, Ibu Enda Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan.
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan tak ada yang mustahil, ya benar Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulih, katakan ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan memberitahukan sedikit pengumuman buat ibu-ibu tempat ini. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA, ibu-ibu boleh mengikuti langkah-langkah seperti video berikut ini. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA mobile banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi mobile banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan. Dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Kita percaya setiap orang yang mendengarkannya, bahkan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua diberkati luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Satu hal kami percaya, bahwa di mana firman-Mu diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan, Engkau akan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami masuk ke dua syafaat. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Belas kasih-Mu mengalir untuk Indonesia ini. Anugerah-Mu Tuhan mengalir untuk Indonesia. Penyertaan-Mu ajaib untuk Indonesia. Hari ini Tuhan, sekalipun kami di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, tapi satu hal kami yakin dalam kehidupan kami Tuhan, waktu kami berjalan dengan Tuhan Yesus, kami akan senantiasa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati pemimpin kami, terlebih khusus Tuhan Bapak Presiden Bapak Jokowi, beserta Wakil Pak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh tim kabinet beliau Tuhan berkati. Biarlah seluruh keputusan Tuhan bangsa kami ini, bahkan keputusan pemimpin kami ini Tuhan, biarlah semua hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan,
kemuliaan-Mu melingkupi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ekonomi Indonesia akan bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang terkena virus corona ini Tuhan, kami percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Sehingga hari ini juga terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pak Andi Sebayang Tuhan, beserta istri anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkati. Kalau hari ini Tuhan, Pak Andi positif terkena COVID-19, kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu terus menyertai beliau dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Pak Andi bisa melewati ini semua dan menjadi saksi yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, Engkau tetap hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja agar kembali kepada panggilan kudus-Mu Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap anak-anak Tuhan kembali kepada pikiran yang berasal dari firman Tuhan. Walaupun situasi saat ini sangat menekan, bahkan mungkin Tuhan membuat kami khawatir, tapi satu hal yang terucap dari mulut kami Tuhan, kami tetap akan setia di dalam Tuhan, sebab kami sudah Engkau tentukan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk gereja JKI SHBC Tuhan. Biarlah semua Tuhan berjalan seturut oleh kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan gereja ini menjadi gereja akhir zaman, di mana dipakai Roh Kudus luar biasa, di mana kuasa-Mu didemonstrasikan di gereja ini, sehingga kami boleh melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah lawatan-Mu terjadi khususnya untuk seluruh ibu-ibu Tuhan, terlebih khusus yang ada di gereja JKI SHBC Tuhan. Mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, menjadi ibu-ibu yang menjadi ibu-ibu tiang doa di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga melalui kehidupan ibu-ibu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, terlebih keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan bisa kami ganti kebaikan-Mu, bahkan tidak pernah kami bisa tukar kebaikan-Mu dengan apapun. Hanya dengan ucapan syukur kami ucapkan setiap hari di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau atas segala berkat yang melimpah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam situasi hal apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam segala musim kehidupan kami, Tuhan selalu ada dan selalu nyata pertolongan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hidup kami benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan Tuhan, bawa kami berjalan dalam kehendak-Mu, sehingga hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur di sore hari ini, kalau Tuhan kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sore hari ini adalah sore hari yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh tim yang melayani hari ini kami percaya diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap ibu-ibu yang pulang dari tempat ini Tuhan, mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Engkau adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan kami, Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat sore ibu-ibu. Sebelum kita akhiri, kita mau akhiri doa syafaat ini di sore hari ini. Saya mau undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput engkau masuk ke sale-sale-Nya. Semua kita yang diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di Kamis depan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Nya, Kau beri setiap hari. Tuhan ada hari.
daya, kau beri Bapa ini tuang agama, syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini tuang agama. Hari ini, sebab hari ini Tuhan datang, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.